teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Miladina Rahma. Kali ini saya akan memberikan video mengenai cara menghilangkan green screen pada template menggunakan aplikasi Edu9. Nah, kalau begitu kita langsung saja simak videonya. Nah, yang pertama yaitu kalian langsung saja buka aplikasi Edu9. Di sini saya sebenarnya memiliki aplikasi Edius versi 5. Akan tetapi, saya akan lebih fokus menggunakan Edius versi 9 karena versi 9 ini lebih bagus dan secara fitur lebih lengkap seperti efek, filter, dan yang lainnya. Langkah kedua yaitu siapkan dahulu video yang akan kalian beri template green screen. Jika kalian belum memiliki templatenya, kalian bisa terlebih dahulu mendownload di YouTube ataupun web pada Google. Simpan video pada folder yang ada di bin Edius. Masukkan video pada layar editing atau pada baris 1. Lalu, kalian tambahkan lagi video template green screen kalian pada baris 2V. Paskan pada durasi yang kalian inginkan. Selanjutnya, klik icon keyboard paling ujung. Terlihat ada banyak fitur di sini, seperti show out, hit out, effect, information, dan maker. Lalu kalian bisa klik effect, cari blend, klik, lalu cari chrome key. Tarik dan masukkan ke dalam baris bawah template. Chrome key sendiri berfungsi untuk menggabungkan dua gambar atau bingkai. Dalam teknik ini, sebuah warna atau sejumlah susunan warna dihilangkan atau dibuat tembus pandang agar gambar lain yang terletak di belakang bisa terlihat. Sudah bisa terlihat di sini, warna hijau pada template atau green screen menghilang, namun masih tersisa garis pinggiran berwarna hijau. Untuk menghilangkan garis hijau tadi, kalian bisa klik baris bawah template. Klik informasi, di sini kalian akan terlihat ikon Chrome Key. Kalian klik dua kali, lanjut kalian klik ikon pelangi berbentuk oval. Nah, kalian bisa tarik garis ini, sesuaikan dengan gambar sampai garis hijau pada gambar menghilang. Selanjutnya, kalian bisa melihat hasil video kalian. Jika menurut kalian sudah sesuai, kalian bisa langsung render videonya.
video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube SMKJ TV. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.